Badan Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jambi merilis bahwa ada lebih 50 situs dan bangunan cagar budaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Situs dan bangunan cagar budaya tersebut diantaranya keberadaan kapal kuno di Desa Lambur, makam orang kaya hitam di Kecamatan Perbak, dan masih banyak lagi. Selain situs, masih ada lagi ribuan benda-benda kuno bernilai sejarah di Tanjung Jabung Timur yang hingga kini belum terdaftar dan ditetapkan sebagai cagar budaya. Kanit Penyelamatan dan Pengamanan BPCB Jambi Tari Dadiyami mengatakan, di Tanjung Jabung Timur terdapat banyak bangunan yang telah masuk dalam cagar budaya, namun sampai saat ini belum ada yang didaftarkan. Menurutnya sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 tahun 2010, Sebelum ditetapkan menjadi cagar budaya, situs, bangunan dan benda yang berusia 50 tahun ke atas harus dilakukan pendaftaran administrasi ke BPCB Jambi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum lainnya. Sebelum diverifikasi oleh tim ahli cagar budaya Jambi dan ditetapkan oleh kepala daerah dalam hal ini bupati. Yang ditetapkan untuk Tanjung Jabung Timur belum ada. Tetapi kegiatan pelestarian kita kan berjalan. Berjalan, Pak. Cuma penetapannya yang belum berjalan. Prestarian itu kan tadi contohnya ada dari uh, perlindungan, dari perlindungan kan banyak ya termasuk dari pemerintah daerah pun sudah melakukan pembuatan pagar untuk pengamanan. Ya. Terus, Agus Rasa, Jambi TV.